Pelaksanaan pangkalan data utama padu akan dapat mempertingkatkan penyampaian khidmat kerajaan dan pada masa sama dapat menjimatkan masa serta wang negara. Demikian menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada mulai Khamis hingga Jumaat ini di beberapa daerah di Sarawak. Selain itu, Ketua Pengarah Met Malaysia Muhammad Hilmi Abdullah dalam kenyataan memaklumkan amaran hujan berterusan tahap kuning sehingga esok di Pahang dan Johor. Orang ramai dinasihatkan untuk menangguhkan perjalanan ke Kota Tinggi sepanjang tempoh banjir teruk. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Hussein Zamora berkata, saranan itu dibuat susulan peningkatan paras air sehingga mencecah 3 meter. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.